Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sangat kami hormati dan kami cintai Yanda, guru kita Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Yunus DRS SHMBA MSI, pada Bapak Nana Subana, Ibu Asih dan Ibu Cusuwarsi yang belum kelihatan di tengah-tengah kita, yang saya banggakan, sahabat yang sangat kami rindukan, para alumnus lulusan tahun 91 SPG Negeri Cirebon yang insya Allah dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jujur kami rindu sekali karena di reuni tahun ini masih ada teman-teman yang ketika tahun 2014 tidak hadir, sehingga kami sangat merindukan sekali. Dan mudah-mudahan tahun ini yang saya prediksi hadir banyak, mungkin masih dalam perjalanan, mudah-mudahan dengan reuni atau temu kangen ini akan menambah akrab, akan juga punya fadilah untuk kesehatan, panjang umur dan rezeki. Mudah-mudahan silaturahmi kita paguyuban 71 tetap terjalin dan mendapatkan barokah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih khususnya kepada Sohibul Bait Teh Haja Rustini yang berkenan untuk menyediakan tempat di dalam pelaksanaan temu kangen ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang bisa meluangkan waktu untuk kebersamaan ini. Walaupun saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua ini banyak kesibukan-kesibukan, terutama jadi TUSMP, singkatan Tunggu Uma Sambil Mong-Mong Putu, Pak. Selanjutnya perlu kami menghimbau kepada teman-teman alumni 71, karena di tiap 2 bulan sekali banyak teman-teman kita yang masih eksis untuk bertemu dalam acara rutin 2 bulanan, yaitu wahananya sebagai arisan tapi intinya adalah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan menarik atau bisa memikat teman-teman yang belum sempat ikut arisan, mudah-mudahan ikut arisan. Ya, arisannya tidak banyak, cuma 100.000, tapi pertemuannya yang penting. Perlu kita ketahui khususnya kepada Ayanda Bapak Yunus bahwa kepala sekolah kita Bapak Ahmad Basuni tepatnya tanggal 13 November yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Ya, menyusul teman-teman guru yang lain, Ibu Musiam, Pak Supandi, Pak Misnen, Ibu Aningsih, Pak Hermawan. Ya, yang kami undang yang masih ada tinggal 4 orang, Pak. Bapak Profesor Dr. Lep Yunus, Pak Nana Subana, Ibu Cusuwarsi, dan Ibu Asih. Oleh karena itu saja yang dapat saya sampaikan karena acara yang sangat padat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.